Peti berisi ventilator dan konsentrator oksigen dari Inggris tiba di Bandara Delhi, India. Kedatangan ini menandai bantuan medis internasional pertama telah datang untuk membantu India menangani lonjakan tinggi kasus positif COVID-19. Selain Inggris, negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, serta Uni Eropa, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah berjanji akan memberikan bantuan cepat ke India. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya sudah membuka izin ekspor 60 juta dosis vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca. Belum diketahui negara mana yang akan mendapatkannya, namun kemungkinan besar salah satunya untuk India. Pada Selasa 27 April 2021 waktu setempat, India mencatat 350 ribu kasus positif baru dalam sehari.